akan menjadi raja di raja di seluruh wilayah Arya. Sebuah yatnya besar wajib dilaksanakan dengan menghaturkan dan mempersembahkan seekor gajah putih atau sering disebut Asti Sweta agar dipakai sebagai dasar pengukuhan raja. Si Supala dalam wujud Kalamaya adalah salah satu ide konspirasi dari Raja Duryudana dari kerajaan Hastinapura yang memiliki rasa iri hati, dengki. Sang Duryudana selalu ingin agar Indra Prasta dapat dimusnahkan. Terlalu saktinya raksasa Kalamaya. Tiada satupun raja prajurit yang menandingi kedicayaan raksasa Kalamaya. Sehingga pada akhirnya Raja Dwarawati Sang Krishna berubah wujud menjadi Wisnu Murti. Dan dengan senjatanya Cakra Sudarsana dapat menghancurkan raksasa Kalamaya. Dan dengan terbunuhnya raksasa tersebut, akhirnya upacara Aswamedha Yagnya dapat berjalan dengan baik. Cerita ini menjadi salah satu inspirasi dari adanya simbol gajah putih yang ada di desa Sesetan, serta dengan adanya pemujaan Dewa Wisnu yang ada di Pura Pusok dengan Biseka Betara Aji Sakti. Baiklah Dewan Juri dan penonton, marilah kita saksikan bersama-sama STT Santi Graha Banjar Tengah dengan ogoh-ogohnya Asti Sweta Sudah Malani Bumi. Selamat menyaksikan. Iya, dan masuk nubuah kalau kan iya yang tunggu sama kena
Eman ya teh si letua si lu bat menabut datang ada wadah dengan tindak kulah dibentik anda kulah lu kembali ke anak kata tua saksa dia wangan yang pun dikang nederan itu luir sagi yang diwang aluh ya sasas itu selan dirapok ini selang kawir 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 apa ini medan dingin ini lagi ini akan ke kursi rumah ya kayu tanaman ini enak orang akan lembuh lembakan kursi rumah waduh saksa dia maaf kalau buah kalah iya kewala dengan nak kena yata si jisora ini seritur ya bantu tanaman iya kepingin kadang penjahat ke pun rasis itu kedek yang palu waduk yang pedawa sedaya kek wadwa di depan lama kali dan cinta suami itu yang saksa dia apuan hanu yati suhitu masuk lagi wadah tanu enak para kena rumput lah makan di kursi dan arpa pun dalam mawar juga selaksa dia darah mampu darah pun kalah abdul ayo aku yang lah rasa kaya di tuhu perwira enak kena isi lah karena malawan yang udah tuh dia dano maka kan selaksa dia rodeng
Orang bukannya seneng gua kalau kacau. Ini gitu. Saya gak lama lewat sempet palu payu dan tanah. Saksa dia. Kalau payu apa kalau kacau. Ayu apa yang kalah rasanya. Enak-enak kamen sarawarannya dan ini calon jiru. Seribuan menambun dan tanah-tanahnya. Saksa dia. Taman Sari Banjar Lantang Bujung Seseta. Baik, jadi untuk selanjutnya sekali lagi setelah dari SCT